datang Ibu. Oh, J. Mas apa sebenarnya, Mas? Susiantoro. Jadi nenek mandi ping akeh bolak-balik tapi nuwun sewu mboten resik, nggih. Hasilnya kepriwe, Mas Pus? Ora melu, Mas. Mboten nolong. Lan nanti ini ada monggo. Ini nanti ini Mbak pamit dulu ya nanti. Ini untuk peralatan mandi ya. Jadi ini memberikan contoh nek kita setiap napa? Mandi harus sabunan dan gosok gigi. Ya Pak, ada episode. Iya, ya pakai ini. Monggo Mas Pus ya. Tambah ganteng kok, temenan. Rambutnya ngerwis dawan dicukur ya, Mas. Yo ya. Kok tiba-tiba ada bilang? Orang belum. Hah? Kalau yang ganteng buat yang mana lagi? Bilang, kok? Nangis. Untuk pengertian. Nah, sedikit mungkin gini. Masyarakat. Nanti pengertian Mas Tikno sama Mas Pus. Di perawatan Purwokerto. Di tempatnya Bunda ini kan ada kamar mandi ya. Saya pinjam kamar mandi. Di perawatan Purwokerto. Mengatakan pengertian masyarakat kepada pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa. Ya, di sana. Langsung di Desa Kedon. Nggih, pamrih kawula dinten nggih Mas ya. Di sana. Lah Mbak Parni nang di sini aja. Mbak Parni sudah bagus, sudah mandi kelihatan bersih. Hanya mungkin rambutnya yang panjang. Nanti diikat ya. Biasanya nang mau baik. Biasanya diikat nih mau baik. Oh, sih. Oh, sih. Ini mau baik kayak yang kemarin. Sedang melakukan perawatan divisi diri dengan meningkatkan kebersihan diri, sikat gigi dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Kedondong, Sukaraja, Kabupaten Banyumas. Kelompok Ibu Ruti Wiyati, Ibu Kelas, dan Ibu Kelas. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap semester kita. Segera para. Ini dibawa nanti buat di rumah, dibawa pulang buat ya. Mas ini. Nanti nang rumah begitu lagi ya. Mandi, sikat gigi. Ya. Sabunnya dipakai ya Mas ya. Di tadi di sini mana? Sini. Ya, duduk nih kene, biasa duduk. Ya. Sikit sisir aja, Pak. Ada dari sini. Ah, ben mantem murjan. Sisiran jajal sisiran. Sisiri iki. Sisiri iki nang arep. Oh, nggih. Sisiran, nah, sisiran.